Oke, kalau kalian mau beli sepatu seperti ini bisa cek Instagram @diadiraairwalkin. Kalian cek aja di sini. Mantap, harganya murah. Lebih murah dibanding mall. Yo Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya Saono Moto Vlog, Mak Jega Geek Yoi. Dan dalam video kali ini merupakan segmen baru dari Saono Moto Vlog, yaitu Gasne alias Garasi Saono. Yang isinya tentang review motor-motor dari teman-teman Saono Motorsport. Saya itu punya banyak teman-teman yang modif motornya itu masuk ke aliran simple minimalis. Nah, salah satunya motor ini adalah Jupiter MX King 150. Ini ownernya teman saya sendiri. Di sini saya bakal review beberapa part yang digunakan. Nah, langsung aja kita review part-partnya. Apa aja yang digunakan dari motor Jupiter MX King 150 ini? Nanti bakal meliputi bagian mesin meskipun sekilas. Oke, dimulai dari bagian pertama, dari keseluruhan bodi dulu. Untuk bodi ini merupakan bodi yang sangat spesial karena ini adalah bodi X balap dari pembalap kelas nasional, bahkan yang udah go internasional, yaitu pembalap ARRC dari tim Yamaha Indonesia, Wahyu Aji. Ini bukan ke repaint menyerupai dengan motif atau decal yang digunakan oleh Wahyu Aji, tapi ini benar-benar bodi balap X Wahyu Aji. Ini temanku dapat dari temannya yang salah satu mekanik balap tim Yamaha Indonesia tersebut. Jadi ini bodi tahun 2018. Kalau nggak percaya kalian bisa cek fotonya di sini. Kemarin saya juga sempat cari-cari dan ternyata bener. Ini bodi nggak 100% mulus seperti ini ya sebelumnya. Karena memang bekas balap dan sudah digunakan pada tahun 2018. Jadi bodinya sempat di clear ulang, dibersihin lagi hingga jadi seperti ini. Oke, untuk sektor bodi kita udah lihat semuanya, warnanya seperti ini dan strippingnya seperti ini. Duh, bakul somai. Bakul somai lewat. Dari sektor bodi kita langsung pindah ke bagian depan dulu aja. Di bagian bawah sini menggunakan piringan dari Racing Boy tipe S series dengan diameter 320 mm. Ini punya Yamaha Jupiter MX King, sama seperti yang digunakan di si Jibret. Dan untuk kaliper depan dia menggunakan Racing Boy juga dengan warna merah, sama seperti warna pada piringan ini. Untuk bracket kaliper dia juga menggunakan Racing Boy. Terus selang rem menggunakan TDR. Naik sedikit ke atas dia menggunakan stabilizer shock merek KTC. Selanjutnya untuk bagian kokpit alias bagian dashboardnya, dari segi handle rem dia menggunakan handle rem merek Racing Boy yang tipe apa oval, yang tabungnya nggak terpisah ya, dengan warna hitam. Terus yang bagian handle kopling juga menggunakan Racing Boy warna hitam. Nah, sekarang kita langsung turun ke bagian kaki-kaki. Untuk kaki-kaki motor ini menggunakan velg Racing Boy SP522 dengan warna gold. Lalu untuk ukuran itu 160, ini untuk Jupiter MX King. Pindah ke bagian belakang, dia juga menggunakan velg Racing Boy SP522. Punya Yamaha Jupiter MX King juga, ukurannya itu 160 atau 185? 185, warnanya gold. Untuk ban, dia menggunakan FDR tipe MP27. Depan belakang ukuran 90/80. Lalu ke belakang sedikit, di bagian sini dia menggunakan radiator heat dari Bipro Racing yang ukurannya jauh lebih lebar daripada radiator standar. Untuk shock ini sudah diribbon ulang, jadi nggak terlalu empuk banget seperti shock standarnya, dan baliknya itu juga agak sedikit pelan. Untuk bagian samping kanan dulu ya, samping kanan dulu, di sini menggunakan tutup filter oli, dia pakai merek Shark Power yang ada kaca-kaca bening transparannya gitu. Lalu untuk selang hawa dia pakai Uma Racing warna ungu. Dia juga cat bagian bak kopling dan bak magnet, warnanya itu apa ya, ketoknya silver abu-abu gitulah, abu-abu ngedof. Terus yang belakang menggunakan full step underbone merek di Pro Racing yang versi 2. Ini kayak punya Binter yang waktu pertama kali pakai full step di Pro Racing. Nah, sekarang kan versi 3. Ini versi sebelumnya.
Untuk knalpot dia menggunakan dos muffler yang special request. Jadi untuk riset lahiran hitungannya dari mekanik Saonon Motorsport untuk CC yang dibutuhkan motor ini. Nanti CC-nya tak sebutin di belakangan aja. Yang jelas untuk knalpot dia pakai dos muffler full system. Pindah ke belakang sedikit, di bagian kanan dia menggunakan kaliper dari Racing Boy yang satu piston. Untuk swing arm dia masih pakai swing arm standar, tapi agak di istilahnya di kekrek atau di krok biar bannya lebih maju sedikit. Di bagian belakang sama seperti si Binter, dia pakai spakbor Yamaha Exciter Vietnam. Jadi kalian kalau mau cari silakan search aja di online shop kayak gitu, spakbor Yamaha Exciter Vietnam. Lalu untuk lampu belakang dia menggunakan stop lamp 3-in-1 dari JPA yang model Prisma. Jadi beda kayak Binter, dia pakai model Prisma seperti itu. Oke, balik ke bagian sebelah kiri. Sebelah kiri saya aku karun dulu ya. Untuk di bagian full step underbone itu tetap pakai Bipro, tapi untuk yang depan alias apa ya, pijakan transfernya jadi bisa gibi shift, itu dia pakai merek HRP. Untuk shock belakang dia pakai Racing Boy DB 2 line yang warna ulirnya itu ungu, terus tabungnya warna silver. Gear set dia pakai Extreme XTR alias Extreme satu set dengan rantai warna biru. Terus apa ya, aku karun dulu ya. Apa nih? Saya boleh aneh bro. Iki reviewnya saunone pokoknya. Di bagian kiri dulu tak cek. Oh ya, untuk stabilizer stang alias steering damper dia pakai merek Berlin. Dia Berlin ya. Pakai merek Berlin. Pemasangan yang jelas nggak PNP, ada sedikit custom. Dan untuk semua custom itu biasanya teman-teman diserahin ke YMM custom. Kayaknya untuk part-partnya yang digunakan sudah. Kita langsung ke sektor mesin. Sektor mesin dia itu CC-nya kalau nggak salah 225 cc. Dia juga bore up dan stroke up dari BRT gitu. Terus untuk head dia pakai big clap head dari SND. Untuk spek lengkapnya bisa kalian tanyain ke Saonone Motorsport ya, atau mungkin nanti ownernya. Yang jelas ini kurang lebih CC-nya 225 cc, big clap dari SND. Untuk part-part lain detailnya dari bagian mesin, mungkin throttle body dia pakai XTR ukuran diameter 38mm dan velocity stack. Yang lain lah kalian tanyain aja ke Saonone Motorsport, karena ini garapan full dari Saonone Motorsport. Mungkin enaknya kita undang ownernya ya biar kesini. Mas Gepeng, kalian Mas Gepeng, kita ngobrol-ngobrol santai ya mas. Wes kowe nek kene ra apa-apa. Jadi gini, ini kan motor ya yang punya ownernya si Ivan Fadilah. Kalian pasti udah pernah lihat di postingan Instagram saya atau mungkin video review saya yang dulu. Sebelumnya ini motor warna hitam ya mas, warna hitam terus dibikin warna biru seperti ini. Dan dulu velgnya waktu saya review itu masih pakai SP811 Racing Boy. Motor ini banyak mengalami perubahan bro. Jadi sebelum jadi seperti ini dia juga udah pernah pakai velg jari-jari. Jadi pertanyaanku gini mas, sampean modif motor ini kira-kira habis berapa? Wis range harganya lah, pirang puluh juta lah, kira-kira ono. Ya kira-kira sekitar berapa ya mas? Wah ini sih ketemempek nih gini. Yang, kira-kira. Ya sekitar 20-an mas. 20-an? 20-25. 20-25 juta habis. Itu masih kira-kira, dan part yang menempel di sini aja, belum nanti part-part yang udah diganti. Iki nek garape, karena banyak yang tanya ya, uang segitu mending dibeliin motor yang kerasnya lebih tinggi atau 250 kayak gitu. Tapi kan saya tahu mas bro, kalau misalkan garap motor ini nggak langsung jadi. Dan kira-kira garap iki sampai langsung brel apa piye? Bertahap mas. Bertahap. Iya. Secara bertahap bikinnya, nggak langsung beli part-part semua. Langsung orang langsung habis motor ya, beli terus digarap enggak ya. Jadi nyicil ya, memang semua untuk garapnya itu bertahap. Nah, Mas Gepeng ini punya motor ini kebutuhannya untuk apa? Harian kah, touring kah, atau balap? Untuk motor ini sendiri untuk perjalanan harian sama touring mas. Oh, jadi
kebutuhan harian ya, yeah, sama touring meskipun CC-nya tinggi. Yeah, yeah. Jadi ini enggak disetel buat balap karena aku tahu sih si Gepeng ini motornya memang tiap hari buat kuliah, buat ngirim-ngirim barang, terus sempat dipakai KKN bareng ya. Yeah. KKN yang gunung gitu loh. Dipakai KKN ke Gunung Kidul juga. Jadi motor ini memang digunakan untuk full harian seperti itu. Mesin piye Mas? Nek sampean menurutnya mesinnya saiki piye? Mesinnya ya jauh lebih enak Mas dari spek standar pabrik 150. Ayo tengok. Tengok. Ya jelas lah 150 itu. Jadi iki CC-ne biyen piro, tahu piro? Dulu bikinnya ini dari standar Mas 150 terus langsung jadi 225. Oh, jadi ini dari full standar dulu. Tapi saat itu mesinnya wis di prepare kabeh. Ya, sudah di prepare semua, jadi tinggal pasang. Wis motornya seperti ini. Iki mbiyen tukune second piro sih? 13,5 Mas. Kilometernya masih 278. Ya, iki istimewa termasuk. Kilometer masih sangat rendah. Ini iki punya gone mbok-mbok ya? Punya mbok-mbok bro. Jadi mungkin nggak pernah kepake kayak gitu, terus cuma dianggurin di rumah aja, body benar-benar mulus. 13,5 belinya duluan si motor ini sebelum si Pinter. Ini jenengnya siapa? Nggak ada namanya apa? Jenengnya wah bajila ini, siluman. Seperti itu aja ya untuk reviewnya. Yang jelas untuk dana yang dihabiskan sekitar 20-25 yang tertempel di sini tok. Itu termasuk mesin? Iya Mas, sudah termasuk. Termasuk mesin, termasuk ECU juga. ECU pakai Jugen 5, lupa nyebutin. Jugen 5 yang dual band. Ya, untuk bangunnya memang nggak langsung bre gitu, nggak. Ini bertahap semuanya. Bangun motor kayak gini tuh misalkan kita dari nol langsung jadi seperti ini, memang dana yang dibutuhkan sangat banyak, terus kroso banget ya. Aku pun juga kayak gitu bro, bangun pun gak langsung dol jadi 30-20 juta digelontorin tuh enggak, tapi bertahap sedikit-dikit, dikit-dikit ada yang kurang nanti ditambahin, ada rezeki lagi nanti nambah atau mungkin ganti seperti itu, hingga jadi motor seperti ini. Dan motor ini CC 225 tapi dipakai buat harian. Nera percaya gue orang yang kampusnya UNY, UNY pokoknya golek ono ning Fakultas Teknik UNY seperti itu. Ya, kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa di like, share, komen dan di subscribe. Saya Saono Nemu Vlog dan Gepeng Marepeng is sign out. Boom.